welcome to my YouTube channel. Di sini masih bersama Chan-chan. Kongsi pasai guys, bagi yang merayakan Imlek ya. Nah, di sini aku di Mall Ciputra Semarang pas ada acara kuliner mulai dari hari Rabu kemarin sampai besok Senin ya. Besok Senin tanggal 27 berarti. Nah, ada apa aja yang dijual di sini? Nah, liatin guys sambil aku muter-muter. Ini mulai dari makanan, minuman, terus kemudian ada tteokbokki, terus ada cumi, ini guys. Bakso-bakso yang dibakar gitu ya. Terus ada disediain tempat makan juga daripada kalian makan sambil jalan toh. Nah, ini tempat makannya seperti ini. Nah, sedangkan ini ada masakan Manado. Kemudian ini juga ada alpukat kocok. Selain makanan dan minuman juga dijual baju-baju, hijab gitu guys. Terus ada sepatu, jadi fashion-fashion ya, sepatu, baju, baju anak-anak. Terus kalau tidak salah, hari ini tuh ada juga ini apa, kayak lomba Imlek gitulah, kayak fashion show ya. Nah, ini udah mau mulai, MC-nya sudah mulai mulai manggil gitu ya guys. Ya, sambil hari ini tanggal 25 Januari. Nah, ini yang lagi booming nih. Ah, sudah. Bakalan ada perform dari Athletic Sanggar Joyful ya. Ini yang bagian tengah, lantai 1. Dan nih, nanti mereka lagi persiapan mau juga bakalan ada acara Imlek. Pertunjukan Barongsai. Jadi buat para pengunjung Citra Land yang masih jalan-jalan, mampir di Utopia Market. Berhiaskan warna merah sama seperti ada barongsai yang tak pakai ini ya. Karena konon katanya kalau Imlek warna merah itu bawa hoki. Nah, selain fashion, makanan, minuman juga dijual kaligrafi gini guys. Jadi figurat. Ini aku Mall Ciputranya itu buka dari jam 9:30 pagi sampai jam 10 malam. Jadi kalau kalian masih apa belum kesini aja, masih ada 3 hari, Sabtu, Minggu, Senin ya. Pokoknya terakhir tuh Senin ya guys. Nih jual tas, sepatu. Tadi aku sudah beli ini spoon. Halo kak. Halo. Terus ini ada apa? Somai gitu-gitu ya. Terus ini dijual apa? Kayak sate-sate gitu, sate sushi. Nih yang mau cobain, silakan ke sini. Ini doki-doki street food. Kemudian ini guys, ini ya jual cumi-cumi seperti ini, dan juga jual ini apa namanya telur apa ya, pokoknya anak kekinian tahulah, telur gulung atau telur apa gitu ya. Ini guys, ini jamur enoki campur beef, kemudian dipanggang, kemudian dikasih saus macam-macam, ada saus barbecue, saus keju, saus pedas. Nih, yang orang Semarang pasti pernah cobain yang ini juga dijual durian juga, pokoknya harga 60.000, tapi aku sudah tanya. Terus ini minuman, cumi-cumi lagi. Ini Imlek identik dengan kue keranjang, sini dijual ya guys.
Nih Cici, aku tadi sudah beli di sini. Tadi apa sih namanya? Puding tahu. Oh, puding tahu. Nih guys, aku tadi sudah beli satu yang ini. Enak, murah ya, di sini. Oh, belum tak coba. Masih ya? Yeah. Tadi aku sudah beli di situ, harga 15.000 kalau tidak salah. Terus ini guys, ada siomay, ini ya, tokbokki lagi, cumi-cumi. Terus yang suka perhiasan, nih batu-batu kristal katanya baik. Mungkin kalian gak terlalu suka sama emas, bisa beli perhiasan seperti itu. Mungkin lebih aman atau gimana, kalau hilang gak nyesel atau gimana gitu ya guys. Ya semua kan, semua tergantung selera gitu. Disini Mbak E jual permen ini, Kororo. Masih baju guys. Terus ini figura lagi, jadi aku ini ada di sisi sebaliknya. Jadi satu deret itu stand semua yang di tengah. Aku tadi jalan dari ujung depan sana sampai belakang. Terus ini aku putar lagi sisi satunya. Nah ini yang mulai lomba nih. Yang belum kesini, monggo silakan kesini. Aku di Mall Ciputra, Simpang 5, Semarang. Pas kebetulan tanggal merah toh, jadi mallnya memang rame, sudah mulai rame. Nah, ini ada stand SEC ya. Ini SEC yang di Tamrin ya? Oh, ada promo banyak, apa Mbak? Banyak. Ada promo apa? Diskon 30%. Terus kalau member? Kalau member itu sama Bu. Kita member dan member tidak member ini kebetulan ikutnya harga promo pameran itu. Ya. Jadi pameran ini tuh kalau maksudnya ngecup dulu ya, ya booking tepat dulu ya, gitu ya, langsung diskon 30%. Jadi DP dulu, DP dulu. Ini harga promo. Nanti semakin sampai dengan Minggu. Oh, kalau facial mulai harga berapa? Facial mulai dari 99.000. Iya. Boleh. Kapan-kapan wis. Baik. Makasih ya, Mbak. Tuh guys, SEC aku dulu pernah yang di Tamrin. Enak sih tempatnya, bersih, terus satu room itu satu orang dipegang sama satu beautician. Jadi satu customer dipegang satu beautician. Satu tempat untuk satu orang aja. Kalau di tempat lain kan mungkin satu tempat bisa untuk 3 atau 4 orang kan. Gitu guys. Nah, ini jual baju anak-anak. Biasanya mami-mami mulai gelap mata nih kalau kesini ya toh. Kalau enggak belanja buat anaknya, ya belanja batik buat daster-daster buat di rumah. Karena ibu rumah tangga jadi tahu semua guys. Cile. Oke guys, semoga bermanfaat info ini. Yang belum kesini, monggo kesini dan cepetan ya, biduan ya, soalnya Senin tuh terakhir, jadi tinggal 3 hari lagi, Sabtu ini, Minggu sama Senin besok. Buka mulai jam 9:30 pagi sampai jam 10 malam. Thank you for watching, don't forget to subscribe, share, like, and comment, and have a nice day. Bye.